Indahnya pemandangan dan sejuknya udara pegunungan kali ini mengajak Dania Susanto Channel jalan-jalan di sekitar Nepal Van Java. Dan kali ini kita akan mencoba berkunjung ke daerah Kendol, Sukomakmur, Kajoran, Magelang, Jawa Tengah. Hey Nets, kita ketemu lagi. Dan perjalanan kali ini kita masih jalan-jalan di daerah Nepal Van Java, Dusun Butuh, Temanggung, Kaliangkrik, Magelang, Jawa Tengah. Dan kali ini kita akan mencoba berkunjung ke Janji Hati. Seperti apakah Janji Hati? Ikutin perjalanan kali ini. Namanya Janji Hati, panjangnya Janji Hati Coffee and Kitchen. Karena lokasinya dekat dengan kawasan Nepal Van Java, disebut juga Janji Hati Nepal. Soalnya di Borobudur ada juga kafe Janji Hati yang disebut juga dengan Janji Hati Borobudur. Pemandangan di Cafe Janji Hati ini sangat cantik loh Nets. Kita bisa melihat indahnya Nepal Van Java dari kejauhan. Dan jika cuaca cerah, tersaji pesona gagahnya Gunung Sumbing. Cafe Janji Hati ini asik banget untuk hangout bareng temen atau keluarga. Tempatnya cukup luas dan arsitektur joglonya artistik banget. Membuat siapapun yang datang betah berlama-lama. Tambah lagi menu kulinernya yang cukup variatif. Saya pun sangat nyaman berlama-lama di Janji Hati menikmati teh atau kopi. Oh ya Nets, untuk harga menu makanan yang ada di Janji Hati ini sangat terjangkau banget. Jadinya jangan khawatir, tambah lagi ada beberapa cara pembayaran. Untuk jam bukanya sih antara pagi sampai dengan petang. Jadinya bisa deh berada di Janji Hati Nepal ini saat sarapan, makan siang, atau makan malam. Jika penasaran dengan Janji Hati Coffee and Kitchen, Janji Hati Nepal, datang langsung aja ya Nets di kawasan Nepal Van Java di area parkir mobil. Namun jika mengikuti Google Map, ada di Kendol, Sukomakmur, Kajoran, Magelang, Jawa Tengah. Dan itulah tadi jalan-jalan di Janji Hati, Nepal Van Java, Dusun Butuh, Temanggung, Kaliangkrik, Magelang, Jawa Tengah. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya dan selalu ingat, jangan lupa bahagia, sekali hidup dunia selalu bermakna.